Woi, terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe, subscribe. Yang belum subscribe, coba dicocol. Itu tombol subscribe-nya ya. Yang nggak mau subscribe, sombong amat. Hehehe, berangkat. Apa yang mau main tai kali ini. Apa yang dikawal, Pak Esi? Emang mana sini kita tujuannya? Gila, capek, ntar lu ini ngomong masih bangun. Bang! Dah, hilah. Lu bener-bener lu ngendain apa dikit sama orang tua lu? Mau nelfon tadi ya? Ya, kayak lupa, Mang. Emang kemana lu? Tiduran pun kapuk. Astaga, bener-bener udah kayak bocah angon lu. Gir, emang kemana ini? Tadi beli rokok lah. Beli rokok ya, Gir? Ini ngapain ngajak? Orang, bung yang merah tuh. Dua dua ini, ya boros sama sih lo. Dua dua sono. Eh, ntar gue tungguin rumah si Bango. Dua mas. Ya lah. Gede-gede perjajian mulu. Tuh bocah berdua ngapain nginget-nginget? Kalau orang dari mah kapan gue iseng juga rumah lu jauh kan mana banyak copet. Iya lah, dua kaki juga sampai ke rumah saya mah. Iya kalau empat kaki mah empat orang jadinya. Bagaimana nih? Tadi mau ngapain? Ini gue mau ke rumah lo. Mau bilangin itu soal tanahnya kemarin. Itu tanah bikinin surat. Nih gua kasih duitnya. Ada ntar kalau udah jadi anterin ke rumah gua. Duit beneran nih? Ya ilah, emang gua orang-orangan. Oh, berarti ini ngurusin surat tanah nih. Ya. Jadi banyak juga, Mang. Lah emang gua kan bukan orang-orangan, orang kayak lo. Ngumpulin ngomong doang seloa. Ngumpulin berapa tahun ini duit segini? Buset, sembarangan bae lo. Lah bercanda, Mang, saya. Lu gua mah di mana gua duit ada tinggal tek begitu doang gua mah. Ya ilah kayak orang ngetik. Dah, ini bagaimana nih? Ntar saya urusin ke rumah PRT bagaimana? Gini. Lu urusin baik apa nah suratnya? Gua tungguin rumah RT. Oh, ya. Ya gampang itu mah, Mas Aldin mah bisa. Jangan gampang-gampang doang lo. Ya ilah percaya sama saya, Pak. Sekarang gini aja. Bikin duit di tangan saya nih. Nih sekarang kita mau ngobrol sambil madang yuk. Madang? Iya. Tapi tujuan duit pake madang, ntar kurang lu bayar rono. Iya, di sana mah saya punya ATM, Mang. Nang bayar apa? Bener. Ya ilah. Madang di mana? Rumah kenalan saya tuh. Makanya enak-enak banget. Mang, serius lo? Belum madang? Belum. Iya, kelihatan dari telinya juga. Ya ilah, emang gua ayam. Ya ilah, itu celana kayak negeri, kayak diikat. Alah, lu segala rupa baik, celana gua diperhatiin. Gua mobil. Sama ngaca. Astaga, sial. Mana lo? Ayo, Bran. Gila, gak boleh pisang yang ganteng. Mobil orang, lu pake ngaca lo. Baik, numpang aja. Terima kasih, Pak. Sini, sudah, duduk. Duduk. Nah, jadi begini, Bang. Aku ini ingin menjual HP ini. Mana ini HP-nya? Ini HP-nya, ini HP bagus ini. Jangan kulihat. Trendy zaman sekarang ini. Mana sih HP begini? Mati begini dijual. Itu tinggal kau cas saja bisa nyala lagi tuh. Bener lo. Terang saja itu, tinggal kau cas saja itu. Udah duit ini. Kau atur saja lah. Yang penting kau senang, aku pun senang. Terjadi bagaimana nih? 75 bagaimana nih? Macam mana pula itu HP seperti itu kau jual 75? Yang berapa? Lempeng-lempeng saja lah, jangan 75. Lempeng bawaan. Lempeng-lempeng saja. Berapa sih? Cepet goblok. Maksud aku seperti itu. Kau pasarkan dengan harga cepet. Jadi lo cepet nih. Baik, betul. Kau harus pasarkan ya. Udah tuh aku pasarin. Aku udah laku. Aku kabarin lo. Ya. Kabarin aku. Ya, nang melo. Bagus seperti itu kau. Laku juga apa itu. Ini buat kita madang nih. Sambal judes. Ya. Oh, jujur pedes. Nah, kita madang tiap hari sini nih kalau lapar. Mantap ini, Mang. Yo, bukan main, mah. Tapi bayar enggak lo? Lain tenang, Mbak. Emang saya orang perak, gua perak apa, Mang? Ayo madang kenyangin ini, Mang. Wah, enak. Sambal judes, jujur pedes. Terima pesanan WA anu. Oh, iya sip dah. Ya, Mang. Ayo, ayo. Masih lama banget tukangnya mana nih? Ya entar dulu lagi ngaronin kali, sabar apa? Gue udah lapar kan? Sekali gue lapar. Bentaran apa? Woi, Mang!
aja malu maling sawe mang. Ilah malu maling sawe. Eh lah tuh ada tisu tuh tisuin lu caplok. Benda amat pemadang. Apa lu ngeliat-liat lu? Orang kaya lu ya? Konyol lu. Tahu mamang gua kalau lapar jalan. Iya, pelotot-pelotot depan gua lu. Aku sana. Woi bang, pulang sini. Lu kecap tuh jilatin. Ah, ilah ribet gua. Saya ngomong gua lalar suruh makan kecap. Eh, ntar dulu sabar apa di malam maling saya, woi. Cukur saya, woi mang. Yo, mantap. Lu pagi masih lu kalau ngajak makan itu bener lah. Mau lah, mau berjanda kali kan permasak. Nah, ini nih mang. Ini sih. Oh iya iya. Ini makanannya apa ini? Ini makanannya ada ayam goreng, ada ikan, ada lele, ada ikan asin, jengkol. Kumplit ya? Kumplit semua di sini. Mang, di sini matu lalapnya juga ada tuh. Di sini sambelnya juga. Asli ini makanan Betawi nih. Waduh. Sambal pedas nih mang, kalau makan banget mang. Hah? Kalau makannya makan-makan. Dari dulu sambal pedas. Iya iya iya, terima kasih. Lama banget lo. Enak banget. Enak banget. Enak ya. Makanya mau makan tiap hari sini mang. Sini boleh nambah nggak? Boleh. Boleh. Ini mang, pokoknya mau makan sampai mangap. Lapar gua nggak? Telinya gua kempet banget. Lagian gua disuruh jalan dari rumah lu, bego banget lu. Ya kan pampir biar sampai sini makannya banyak, Mang. Mang mewah. Saya yang bayarin, Mang. Saya orang perak gua perak apa? Bagus, bagus. Nah, namanya menghormati sama Mang lo. Ya, ayo. Gua kemarin di sini Mang gawein orang saya. Iya, iya, iya. Habis ngok ini. Udah habis tuh lagi ngok. Buset, Mang. Hah? Lemadang apa kesurupan, Mang? Apa bawa? Astagfirullahaladzim, orang susah begaris banyak banget, lu udah lapar. Udah. Lu langsung ke rumah RT aja udah sono. Lu beresin tuh surat tuh. Lah iya kalau gitu mah. Cepetan, ntar gua ke rumah RT belum rapi gua gamparin lo. Ya, tunggu di rokok lu ke depan. Ya. Petungin lo ya. Ya. Enggak, banyak banget. Si pak, ini untuk bonnya. Bon apa? Total makannya, semuanya. Astaga si bangos si bonar gua ditinggalin bon. Katanya dia yang mau bayar. Ujuk bosat mana banyak banget lagi. Aduh, aduh. Bangunin. Nih, ya. Udah kembaliin nyambil besono. Ya, kasih pak. Kurang ajar apa sih bang Otto, gue gamparin bocah. Kok gue diajak kemari-mari suruh bayar. Aduh, perut gue kenyang banget. Enak juga makanannya nih, waduh mantep dah. Aduh. Kayaknya mimpi gue yang kemarin jadi kenyataan ini. Mamang gua ngasih duit banyak buat ini. Nyuruh gua bikin surat tanah, ngurusin girik. Tapi kalau udah jadi, kayaknya gua punya wirasat jelek ini. Udah bakal bisa diutak-atik ini kalau surat tanah udah jadi. Mamang gua punya siasat jelek kayaknya nih. Bisa yang sayang ini duit, telur dihabisin. Alah, dimortawi ini. Penting mah, gue senang dulu. Duit banyak gini kalau dihabisin sayang. Gue habisin terus. Goblok lu. Itu jalan lihat apa? Lu jalan nunduk bay, makanya diri. Ini diri bang. Pendek nunduk bay. Sialan, lu ngapain emang lu udah gere-gere lu? Ini gue jual HP, tuh muter-muter lu situ megang duit. Ah, ilah kecil-kecil lah, belum ngeliat duit lu kayak tuyul. Lagi perlu buat duit ini kita. Buat apa sih? Ya pokoknya ada perlu. Semua orang gue perlu sama duit mah. Duit nyotak lah. Ini masalah pendaringan bang, lu goyang ono. Lu udah bayar ini, ngapain? 200 ribu be. Ah ilah, HP jelek banget juga. Lah masih cakep banget bang, tuh liat apa, masih mulus banget. Ah ilah itu mentama goci tuh mainan bocah. Kayak menggorong-goroin gua. Ya, tama goci. Ah, dasar orang dulu. Nah, rabat lu. Orang-orang, ngakal-ngakalin gua doang lu. Itu lagu banget punya segitu doang. Lah lagu mau orang kaya juga banyak. Lukisan. Mau lagu apa juga enaknya gue mah.
Ini tuh gimana nih? Nah, harus cari soning lain yang lu bisa goro-goroin. Ah, Nato. Ah, Asan. Sialan masih bangun. Gua udah kepretin duit. Kemarin mamangnya bertubarin ke sawah. Sialan batu paru kan kayak bener. Baru mampus. Si ada angkalan banget ah. Kira-kira apa kalau gua laku berapa ini ya? Nah, ini ya, pas banget nih. Yang pas. Lepas lalu datang. Nah, ngapa lu garam puyeng? Buat ngojek gua. Pi. Gua yang gini lah, sih gua ngecek di pangkalan baik. Jangan gimana lagi sih, pel gua HP baru punya, baru punya. Nah, pas nih. Apaan yang pas? Lah ini pas banget HP, buat ngojek online. Pendung aja di pangkalan lu laku-laku. Yang bener sih. Nah, iya, mau ngapa? Pas banget. Ini gue jual murah sama lu. Itu mau jual? Iya, masih cakep banget tuh, masih mulus banget tuh. Apa yang bener lu? Lah bener, Cang, masa gue gorgorin lihat apa nih tuh, lihat. Percaya sama gue sih lu. Bener nih. Lihat bener. Ini lu mau jual? Lah iya, kalau gue jual ngapa gue kasih lu? Pas amat. Nah, makanya kan mantep banget itu. Gue lagi butuh banget ini pilih handphone. Udah pas. Ini ngomong-ngomong ini handphone mesti diutangin. Atau lu utang. Ya kali aja gitu. Pake warung nah, atas kan gua. Lu tahu masukan gua, pendapatan gua, hari-harian gua. Ya gua tahu, kan kumpulan lu banyak banget tuh dompet ngumpet-ngumpet. Terus lu mau jual berapa nih HP nih? Udah 215 pasengah. Pasti lu kalau ngomongin harga belepotan begitu, kayak muka lu belepotan. Ya bener, berapa ini harganya berapa ini? Ya udah biarin sama lu mah 200.000. 200.000? Iya. Bener lu? Lah iya. Eh, gua goro. Duit gue emang segini-gini nih masalahnya iya, nih. Iya, gue udah tahu, Mang. Kayaknya tabungan gue udah sebulan, Pel. Gue tau terawih. Ya, lagi itu nolongin gue, Cang. Gue lagi perlu buat duit nih. Cepet dulu ya, cepet dulu ya. Ya, lah, pake dicicil, Mang. Gue warung sayuran apa dicicil-cicil? Ya, tapi gue sayang sama ini. Tapi gue butuh ini. Tapi gue sayang sama ini. Tapi gue butuh. Kan sama saling membutuhkan, Cang. Kita, ya kan? Lu senang, gue senang. Udah nih, gue balik gue. Gue juga gak perlu. Gue beli anu pendaringan. Tapi ntar, ini casannya ada ya? Ada, ntar gue kasih. Penaringan gue goyang pecah. Awas lu. Lah, ganjel ya penaringan mah. Nah, kalau goyang. Gue mau sini ya. Awas lu kalau orang casannya lu besok lu. Gue anterin, pesan. Yeah. Jadi juga gue ngajak online. Online. Ah, gue minta diamin ah, daftarin ah. Ke sekolah anda ke. Assalamualaikum. Teh. Teh. Waalaikumsalam. Eh. Gua mana dulu, mana? Ada apa ini? Ini gua mau nanya sama lo. Gua boleh duduk ini? Boleh duduk. Kamu malah. Itu si Bango gua suruh bikin surat tuh udah jadi belum? Belum, Bang. Dia bleng-bleng mari-mari. Lu kemari? Iya. Nongol gua kaget dia. Kok gimana pikirannya si Bango ya? Gua suruh kemari, gua udah kasih duit buat beli apa? Buat bikin surat tanah dia. Belum jadi juga. Ya orangnya juga belum kemari, benar-benar saya gimana mau jadi? Bono-bono dari si Bango. Eh, Bang Bango. Ngapain manggil gua? Mampir lah, kan punya duit banyak. Jajan apaan? Gua makanan ginor level. Ngorokan gua gatel. Lagian kemarin-kemarin lu ropen baik, sekarang gua megang duit banyak pengen manggil gua. Sombong amat, kagak mau jajan di warung saya. Loh, boleh baik gua mau sombong. Login, ya ilah makanan gitu mah tenggorokan gua gatel. Ya. Lah, emang gua dagang lu serit. Ya, bolehnya keki, terserah gua, duit gua. Apa jago online ya? SIM belum punya gua. Iya ya, SIM belum punya gua. Lagi kegirangan baik gua ngajak online. Ditaruh gableg. Lu si Tompil nawarin gua mau bayar lagi. Tompel punya hipnotis apa gimana sih? Gue langsung kegirangan gue ditawarin handphone sama dia. Gimana ini gue? Gue jual lagi gue kali ini apa ya? Kira kemana ini gue ya? Gak, iya kayak sandur lagi. Maaf lo. Apa emang? Apa lo keren tuh? Keren lah, emang bagus. Usahanya duit banyak lo. Ngumpulin berapa tahun di HP? Gimana mau jual? Kalau aja ngomong bener, jawab. Ngumpulin 2 tahun ini, beli apa? Ini gue mau jual nih. Ah,
ilah, mainan kali lu. Mainan apaan sih? Orang si otaknya mainan. Beneran ilang beli lu? Nggak, iya boleh beli, masa gue boleh ngerampok apa? HP sih hitam semua itu, geseng HP-nya. Emang modelnya begini. Ah itu gelap. Tuh, cemata lu buka. Oh iya. Terang kan? Lo duit? Ya malu mah 700 lah. Jangan lu mahal-mahalin cang, jangan mentang-mentang gue megang duit banyak. Gue gampar lu. Lo duit aduh, lalu, jadinya ya? 700 semua orang. Ah, mahalan tuh mah. Ya lu niat kagak sih, kalau orangnya tuh orang apa-apa. Peak. Cepet. Ngomong orang kaya, nomor handphone cepet. Ini nama orang nawar. Lu kasih syukur, kali gue ngatain amat lu. Jadi berapa duit ini jadinya? Mau duit terus sih lu? $500. Alah, makan pakai sayur royong gue juga pakai bahasa Inggris lagu lu, Cang, Cang. Lu kan madang paling enak lu kayak tempe kemarin lu. Jadi berapa duit ini? Ya gue gope lo. Ngomong gitu gope kayak bahasa Inggris. Sekolah gue FD lulus lu. Kalem, enggak gimana jadi. Lu ngeselin gue sih lu. Ini gope dah nih lu pasti. Nih di sini tuh. Semua. Hidup hari ini. Ya ilah hidup gue hidupnya jalan nyala. Maksud gue nyala ora. Ya, nyala ini. Gope nih, casannya ada. Ntar aja casannya mah gue beliin dah kalau ada ngasih duit sini gope. Kalau ini dicolokin orang bisa lu mata gue colok ya. Oh. Berduit. Gope, budek amat sih dari tadi orang ngomong gope juga. Udah lu, minjem. Lah, ya Allah, apaan baik. Nih, tau kan kalau gue megang duit mah lu kayak copet. Kenal berduit. Tapi lu girang kan? Yeah. Ini bisa nonton Anonor ini. Hah? Apa namanya itu yang film-film Anonor kalau malam? Melap, apaan? Yang foren-foren. Ya, Bisa lah. Bisa nih. Iya, pokoknya malu. Yang cerita tengah malam. Bener nih, ya. Gue ngurung-ngurung dulu ya. Cuma lu jangan sampai lepas kontra. Lagi-lagi gue orang udah dewasa. Takutnya begitu. Gue udah dewasa, udah tua gue mah. Yaudah sana. Bener nih ya. Pokoknya kalau masih ada urusan macam-macam lagi nih, kalau beres, lu gue cari-cari lu. Iya, berisik amat sih. Sana. Mayan juga sih. Tapi gepeng nih HP-nya. Cari duit di mana nih buat bayar kosan? Kurang 500.000 lagi. Susah banget deh hari gini. Kemana ya? Gua minjem aja kali ya. Tapi enggak ada yang mau minjemin. Buset, siapa yang jemur kampret di sini sih? Bang banget. Ngapain di sini, Neng? Biasa, Bang. Boleh nih duduk. Duduk, Bang. Lagi ngapain nih ngomong-ngomong dewek gue? Biasa, Bang. Mikirin utang nih bang, bayar kosan. Aduh, utang kayak gini pikirin. Berapa sih utangnya? 500.000. Buat apaan emang? Bayar kosan. Ya ampun, cuma segitu doang? Iya. Enggak kurang lagi? Itu doang sih, gaya lu bang. Jujur, emang kurang perak dua perak. Mana? Ya, duit mamaku jangan takut, Neng. Tuh, duit gua mau rada serinya. Widih. Berapa tadi? 500.000. Boleh minta ludahnya? Lima, pas nih. Buat gue nih bang. Ah ilah, apa sih gak buat lu? Serius nih bang? Iya. Ihi, thank you. Kurang gak nih? Kagak, laris manis. Bener nih, gak kurang? Kagak. Ilah, gitu doang. 500.000. Tapi ngomong-ngomong, gue punya duit lagi nih, bagaimana ya? Apa-apa gue mau tekor gue, penting gue kesohor. Apa-apa gue mah rugi. Ayolah, buat si Alvi. Dia mah cakep, kalau jelek gue lama. Tapi ngomong-ngomong gimana usaha ini ya? Itu duit kan dari mamang gue buat ngurusin giri. Ngukur tanah sono sini. Mana gue udah beliin HP. Tadi buat si Al juga. Aduh, berantem lagi gue urusannya mamang gue nih. Ah, bodo amat dah. Tekor gue penting gue nyohor. Orang rugi gue ngasih sial. Ah, gue nyari kopi dah. Gue nenangin pikiran dikit.